NDR. Ibu, aku kangen punggung bekukmu dekat aku, harum manis keringatmu campur bau lumpur, elok tanganmu keriput karena kerja di sawah basah. Kangen kata-kata ibu yang arif, nyanyian, cerita-cerita ibu, suara ibu yang lembut, penuh sayang sebut namaku, Alima. Bu, ibu gak bisa jaga aku lagi. Jadi paman beduk kawinkan aku sama Cina tua dan kaya. Aku seperti barang dagangan saja untuk lunasi utang judinya. Ibu ajar aku, perempuan mesti berdiri sendiri. Tapi aku tidak punya keberanian ibu. Dengan putus asa, aku mohon Dewi Sri kita. Aku tunggu suatu tanda. Kemalangan. Sesuatu. Tapi percuma. Sampai tadi pagi, pertama kali seumur hidupku, aku dengar tokek bunyi 7 kali. Akhirnya, berani aku tinggalkan desa kita.
Ibu larikan diri bersama aku karena bapak lebih suka punya anak laki. Ibu sekolahkan aku dan membuat aku merasa perempuan dan laki sama berharga. Ibu beri aku punya cita-cita kehidupan yang indah. Tanpa ibu, aku larikan diri ke kota besar supaya impianku jadi kenyataan. Sekarang aku di Bandung. Jauh lebih bagus daripada yang kusangka. Semua segalanya besar, mewah. Sepertinya ada petunjuk Dewi Sri. Aku sampai di kantor yang cari pembantu. Napas dalam-dalam, rapikan sarungku, dan masuk. Mereka cari jaga anak untuk keluarga yang mau ke Belanda, cuti untuk beberapa bulan. Mereka berangkat 2 minggu lagi. Aku ditanya apa berani ikut perjalanan jauh sekali. Bangga aku beri tanda tanganku dan bilang aku gak takut apa-apa. Rumah mereka di seberang kota. Aku disambut di belakang rumah, di kebun penuh bunga. Ada 3 anak laki-laki, 1 perempuan, dan 1 bayi, Yance. Kulitnya putih seperti burung gelatik di desa kita. Suka aku gendong dia. Pagi-pagi sekali, aku terbangun oleh bunyi napas tidur Yance. Rasanya gak aneh, seperti dengusan kebo-kebo di belakang rumah kita. Hati-hati, aku angkat Yance. Jalan sambil ayun-ayun di rumah yang masih gelap. Semua masih tidur. Keluargaku gak bangun karena matahari. Tapi bunyi jam. Untuk apa saja ada waktu tepat. Jam 7, Yance harus mandi. Jam 8, diberi makan. Jam 9, dia main di box.
Jam 10, jalan-jalan. Jam 12, dia harus tidur. Habis tidur, sebentar di pangku nyonya. Aku dipanggil Babu. Aku tidak kenal kata itu. Itu kata Belanda. Sepertinya mereka sekaligus mau bilang dua kata. Ba, dari kata mba. Dan bu, dari kata ibu. Babu. Babu. Aku belum biasa dengan kata itu. Hanya ibu yang panggil aku dengan namaku sendiri. Dua hari lagi kami berangkat. Keluargaku sibuk dengan semua persiapan. Siapa saja aku tanyai yang mau ceritakan aku tentang negeri Belanda. Tapi tak seorang pun pernah ke sana. Koki kami, Mutiara, bilang di sana mereka makan keju. Bau sekali. Aku ceritakan Yance dongeng ibu tentang burung kedasi. Kedasi dibujuk burung yang rakus untuk ikut ke negeri jauh sekali. Tempat banyak makanan. Sampai di sana capek setengah mati dan tertidur. Besok paginya waktu dia bangun, ternyata burung hilang. Pada bunyi panggilannya, gak ada yang mengertinya. Aku tiru bunyi nada sedih burung kedasi. Tweet, tweet, tit, 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 tit. Senang aku bersama Yance. Jangan khawatir, Bu. Aku gak jadi seperti burung kedasi. Aku akan jaga mereka dapat mengerti aku. Sekarang mulailah hidupku yang baru. Aku ke negerinya orang Belanda.
Sepertinya arah selamatan besar sekali. Banyak orang, banyak makanan, dan semua orang senang. Penuh hiburan untuk nyonyaku sama teman-temannya. Tuanku yang selalu sungguh-sungguh bergurau dengan semua orang. Sepanjang hari ada hiburan buat Tilly sama kakak-kakaknya. Dan terus saja aku jalan-jalan sama Yanci di kapal. Banyak sekali yang kulihat, kudengar, aku cium, serakah aku camkan semuanya. Malam hari, aku tidur di lantai dekat tempat tidur Yance. Semua kata-kata yang kudengar sehari, aku pelajari. Leker, lo, lole, lip, laste. Setiap kali berhenti di pelabuhan, aku kira kami sudah di Belanda. Luasnya dunia ini. Banyak kesan baru. Hampir gak dapat aku camkan. Buat keluargaku gak ada bedanya. Tingkah lakunya dimana-mana sama. Sepertinya seluruh dunia itu milik mereka. Yance sakit parah, terus muntah saja. Aku bersihkan mukanya, basahi bibirnya, dan letak tanganku di dahinya yang panas. Bagai anak binatang bersandar padaku, dan aku mengalun sampai dia tertidur. Malam hari waktunya lama sekali dan resah, tapi juga tenteram.
negerinya orang Belanda. Aku sudah siap dengan jas tebal dari Belanda dan penuh kata-kata Belanda di diriku. Gelap di sini, basah dan betul-betul dingin. Aku gak tidur di kamar Yanci, tapi di kamar pembantu sama Betsy. Aku kangen badan Yanci yang hangat. Jasku tetap aku pakai di bawah selimut. Ibu, aku seperti burung kadasi. Sebenarnya, aku gak cocok di sini. Pagi-pagi sekali, Tili dan Yance lari cepat masuk kamarku. Ada salju, kata mereka. Salju berterbangan, menari-nari, meleleh di tangan. Aku terpikat pasir yang putih dan gaib itu. Dan aku curahkan diriku ke dunia putih ini. Kalau jual es ini di pasar, aku pasti kaya raya. Di Belanda banyak es, tapi mereka hanya dansa saja. Aku makin lama makin biasa di sini. Gak kedinginan lagi, gak kesasar jalan-jalan sama Yance. Dan aku punya teman, Betsy. Seperti dia, aku suka belajar bahasa. Dia dorong aku langsung pakai kata-kata baru. Dengan alasan dia suruh aku ke toko. Hari ini, pertama kali dalam hidupku, aku disapa dengan Mepro. Mepro, bisa saya bantu? Kata pegawainya. Gak kubayangkan aku yang disapa. Aku menoleh dan lihat kenyonya di belakangku. Enggak, maksudku Mepro. Dia bilang, bisa saya bantu? Sekarang aku seorang nyonya Indonesia. Baru aku kira aku saja yang tidak putih, tiba-tiba aku dengar bahasaku sendiri. Ih, lihat,
Orang Belanda paling suka lihat kita sebagai tontonan aneh. Aku mau tahu dan menoleh. Itu dua laki-laki Indonesia belajar hukum di sini. Sedang meneliti pembantu-pembantu di Denha. Ibu, senang aku dapat bicara dalam bahasaku sendiri. Mereka tunjukkan beberapa foto babu-babu lain. Sepertinya aku lihat diriku. Mereka tanya apa saja tentang keluarga nyonyaku. Di masa depan, keluarga-keluarga Belanda tidak lagi berkuasa di Indonesia, mereka bilang. Semua negara punya hak kedaulatannya sendiri. Aku tanya Betsy, apa tahu artinya suverenitet? Itu tentang kemerdekaan, katanya. Betsy jelaskan aku, semua orang di Belanda punya hak libur, juga pembantu. Ini hari terakhir untuk kami berdua. Besok kami pulang. Dengan uangku sendiri aku beli tas nyonya-nyonya, selendang buat mutiara, dan aku belikan Betsy minuman coklat hangat. Kami naik kereta dulu ke Genoa dan dari situ naik kapal. Betsy beri aku sapu tangan. Waktu melambai tangan, ku cium minyak wanginya. Aku ingat dan kangen obrolan kami malam hari di kamar loteng tentang kaos yang tidak mau aku pakai karena rasanya kurang enak pada kulitku. Tentang pita yang aku ikat di pagar kebun sebagai tanda rumah kami. Tapi juga tentang pentingnya pendidikan. Tentang kemerdekaan dan hak berjuang untuk itu. Sekarang aku kelihatan, membuat aku bangga, tapi juga ada rasa ancaman. Kemarin ada pembantu muda yang diganggu tuannya. Aku gak mau pikirkan hal itu.
aku lebih cepat ke kabinku dan pintu aku kunci. Tadi aku bangun pagi sekali. Aku dipanggil. Aku ingat dongeng ombak yang dibawa pulang anak perempuan. Di rumah, tidak mau berombak lagi. Kamu harus kembalikan ombak itu, kata ibunya. Dia rindu sama ombak lainnya. Ombak dikembalikan ke laut dan mulai berombak lagi. Semuanya kurasakan tidak asing, tapi juga baru. Sekarang Tili juga ke sekolah. Nyonya sibuk di rumah kami yang baru. Dan sehari-hari aku sendiri sama Yance. Senang sekali aku lihat anakku lari-lari pakai celana monyet. Menurut Nyonya, anak Belanda sumur Yance harus pakai celana pendek dan kemeja. Tapi aku biarkan saja. Mutiara dan yang lain tertawa akan cerita-ceritaku dan sebut aku, itu Nyonya tuh yang pernah ke Belanda. Ada tamu untuk tuanku.
kakaknya sama suami dan adiknya, Om Herman. Dia sedang menulis buku tentang budaya Jawa. Dialah orang Belanda pertama yang tertarik akan budaya kita. Dengan bangga, aku ajak dia nonton wayang. Orang Belanda duduk di belakang dalang dan lihat wayang dan pemain gamelan. Aku cari tempat duduk di belakang bayangan. Itu memang tempatnya nonton wayang. Tempat aman di antara kaki bapak jika ada tontonan wayang di keraton. Itu masih pada waktu sebelum talak bapak. Dia cerita tentang Arjuna, pejuang yang tidak hanya gagah berani, tapi juga pintar, kuat, dan arif. Ibu cerita tentang Sri Gandhi, penuh percaya diri, bebas, dan pemanah yang unggul. Yang baik datang dari kiri, aku jelaskan Om Herman. Yang jahat dari kanan. Semua cerita tentang perjuangan abadi mereka. Belanda diduduki, teriak tuanku. Indonesia dijajah selama 300 tahun, kata Marlan, tukang kebun kami. Rindu akan hari-hari libur kami bersama. Tadi pagi, waktu aku minta Nyonya libur satu hari, dengan marah dia bilang, di sini lain aturannya. Apa buat Betsy juga ada aturan lain? Sekarang orang Belanda di tanah airnya sendiri gak berkuasa lagi. Di sekitar aku, orang-orang bertanya-tanya, kenapa justru Belanda masih berkuasa di sini? Seperti koper dibuka, isinya kesedihan dan pikiran yang tersembunyi. Beberapa waktu lagi, tampaknya keresahan hilang. Sama saja seperti semula.
tuanku dan Om Herman dapat panggilan. Kita harus lindungi Hindia Belanda terhadap Jepang, mereka bilang. Malam hari, aku mimpi Yanci diculik kuntilanak. Hantu jahat yang suka culik anak. Dia tahan Yanci di lubang punggungnya. Bu, bilanglah semuanya ini hanya mimpi. Tuanku bilang kaki mereka bengkok dan matanya buram. Marlan bilang, orang Jepang akan bebaskan kita dari orang Belanda. Aku terus saja ingat, orang Jepang jual tahu. Satu-satunya orang laki yang pernah bungkuk terhadap aku. Ada tamu anak perempuan kecil. Nyonya bilang Yanci harus sayangi dia. Aku gak suka tamu, kata Yanci. Kapan dia pulang? Thank you.
Waktu ke pasar malam karena ulang tahun Yance, gak aku bayangkan hari itu hari terakhir sama keluarga nyonyaku. Mereka gak dapat aku lindungi. Seluruh keluarga nyonyaku diambil dan sekap dalam tahanan. Dengan kekerasan, Yance ditarik dari lenganku. Aku gak ada rumah lagi. Sekarang tentara Jepang tinggal di rumah kami. Aku sempat bawa Pinkelce, buku yang tak habis-habisnya ku bacakan Yance. Tapi apa saja yang bukan Jepang sekarang dilarang. Bolehkah punya pikiran dalam bahasa yang dilarang? Boleh punya ingatan dengan kata-kata dilarang? Bolehkah punya keinginan akan huruf-huruf yang dilarang? Aku rindu bunyi burung pagi hari. Mereka baru nyanyi kalau matahari terbit di sini.
Tapi Kaisar Jepang paksa mulai hari kita dengan terbitnya matahari di Jepang. Burung-burung sama sekali gak peduli waktunya Jepang. Bagi binatang, hanya alam saja yang berkuasa. Aku bisa tinggal di rumah mutiara. Senang aku ada tempat tinggal. Tapi rasanya gak seperti dulu. Agak aneh di antara bangsaku sendiri. Mutiara beritahukan aku ada keluarga Cina, tempat dia kerja dulu, cari jaga anak lagi. Mungkin yang cedapat aku lupakan, katanya. Nyonya dan tuanku baik sekali dan riang hati. Anak-anak juga baik hati. Tapi gak seperti Yanci. Jam 8, aku mau beri mereka makan. Jam 10, mau jalan-jalan sama mereka. Jam 12, mau mandikan mereka. Tapi di keluarga ini, lain aturannya. Aku belum biasa. Namanya ribut. Aku suka langkahnya yang lamban di sawah. Suka bau keringatnya campur bau lumpur dan kerbau. Aku suka dengar suaranya, ceritanya, usulannya. Kami punya cita-cita masa depan kami dan impian Indonesia merdeka. Aku rasa bisa jadi bagian dari sesuatu yang hebat. Thank you.
aku dirikan kelas untuk anak-anak di desa kami. Penuh sayang ribut panggil aku, Kartini. Pemimpin kita bicara dalam bahasa kita, ribut bilang. Pidatonya mengacu pada cerita yang dikenal semua orang. Sepertinya aku dengar dalang dalam wayang. Aku terkesan akan suaranya, mudah berubahnya, nada, kecepatan, dan kerasnya. Dia panggil laki-laki kita, bantu orang Jepang buat saluran dan rel kereta api. Aku ingat Yance dan peringati ribut kekejaman Jepang. Jangan khawatir, katanya. Kamu masih saja ada pengaruh Belanda. Ribut gak jawab waktu aku tanya, bagaimana dengan laki-laki kita? Dewi Sri dihina orang Jepang. Mereka mau tanam bibit padi Jepang di perut Dewi Sri. Sepertinya pelacur di salah satu rumah pelacur mereka. Sama Mutiara, aku cari genjer untuk makan. Ribut berikan bagiannya pada anak-anak kelasku. Ibu, kekuatanku aku ambil dari cerita ibu tentang Raja Jawa Joyoboyo. Ramalannya, sesudah zaman Belanda, dari utara datanglah orang kulit kuning. Mereka tinggal di sini selama tumbuhnya jagung.
Sesudah itu akan terjadi negeri 1000 tahun, makmur dan damai. Aku tanya kelasku pendapatnya tentang kata merdeka. Makanan, mereka bilang. Pakaian, ada pesta. Berjuang, kata seorang anak laki-laki. Sampai merdeka. Aku ingat keluargaku. Ingat Yance. Menuju ke tempat tahanan, aku semakin khawatir akan keadaan keluargaku. Ada desas-desus tentang kekerasan pejuang kita terhadap orang-orang Belanda. Aku kaget lihat Nyonya. Wajahnya tercermin hinaan dan derita yang dialami dalam tahanan. Aku akan urus kalian lagi, aku bilang. Semua baik-baik lagi. Tidak baik lagi, kata Nyonya. Negeri kami dirampas. Kami tidak rampas. Kami rebut kembali. Aku bisik Yance. Di dalam hatinya aku akan ikut. Dan tiap malam nyanyi lagu untuk dia. Aku cium bautnya dalam-dalam. Supaya dia, anak sulungku, selalu di hatiku. Seperti wayang, setiap akhir mulailah perjuangan baru. Orang kulit kuning dikalahkan. Pemimpin kita telah proklamasikan negeri 1000 tahun. Tapi Belanda tetap masih kira negeri kita milik mereka. Kadang-kadang dan diam-diam, aku rindu waktu aku di Belanda. Waktu aku belum sadar ketenangan dulu itu, hanya sekedar rapuhnya, keresahan yang terbenam. Selatan Bandung, lautan api. Biar Belanda gak duduki kota kita, Ribu bilang. Bagaimana orang-orang kita? Mutiara, anak-anak kelasku.
mereka aman, kata ribut. Kami ke Jogja, ke keluarganya ribut. Kota yang dulu waktu kecil dengan ibu harus kutinggalkan. Karena bapak gak mau anak perempuan, tapi anak laki. Rasanya seperti kemenangan, kembali sebagai perempuan dewasa. Aku dan ribut kerja di pabrik kapas kapuk. Berdua seperti anak-anak saja. Kami sangat bahagia. Perjuangan sepertinya enggak ada lagi. Ribut bilang, kita harus hati-hati. Tapi aku nikmati setiap saat. Bu, aku makin bundar. Lembut. Dan hati-hati. Enggak seorang pun tahu. Tapi dia ada, anak perempuanku. Senang buat aku dan ribut, nanti dia dapat kesempatan di negeri Indonesia ini. Bisa saja jadi presiden perempuan yang pertama, katanya. Mereka ke Jogja, orang Belanda. Aku mohon ribut, jangan pergi. Katanya dia mesti pergi demi masa depan untuk kami dan anak kami di perutku. Dia akan cegah mereka. Ribut kuat, pinter, dan gagah berani.
ribut, sayangku. Tanpa ribut, hilanglah gaibnya kapas kapuk yang menari-nari. Bagai kafan yang menyakitkan, terasa di seluruh tubuhku. Ibu, aku larikan diri ke Jakarta. Ribut mati, keluarganya segera paksa aku kawin sama kakaknya sebagai janda rendah. Sama ribut, aku punya cita-cita masa depan tentang perempuan bisa pilih sendiri dan anak perempuan boleh ke sekolah. Kematian ribut akan jadi dasar masa depan itu. Masa depan yang dibangun atas masa lalu kita tersembunyi dalam warna bendera kita. Biru, warna Belanda, dijatuhkan sebagai lambang masa penjajahan. Putih dan merah, warna benihnya dan kesuburanku, disatukan jadi anak kami. Waktu dia diberikan padaku, sekejap saja, sepertinya aku gendong Yance, kakaknya di Belanda. Bu, aku akan urus dia seperti ibu urus aku. Dia kuberi nama ibu. Aku panggil dia Dewi. Elke zondag de beste documentaire tips via de Tweedok Weekly nieuwsbrief. Schrijf je in op tweedok.nl. NTR, speciaal.